Yo, what's up guys, dan kembali lagi bersama saya Felix di channel Brolix90. Sebenarnya ini adalah channel kedua saya, iaitu Brolix90, dan channel pertama saya adalah Felix the Lizard. Jadi di channel yang pertama tu saya akan banyak berbuat video tentang gaming kat situ, dan untuk channel baru ni pula saya akan memfokuskan video tentang motor, tentang pemotoran. Ha, sebab saya pun minat dalam pemotoran ni, jadi saya pun buatlah channel baru dan saya nak buat video tentang motor ni, tentang motor Demak EX90 ni. Jadi hari ni guys, video ni hanya tentang pengenalan je, dan saya nak review sikit tentang motor ni. Okay, kita pusing kejap. So konsep untuk video saya kali ni, saya nak buat video macam POV lah. So tangan saya ada dua kat sini. So bagi saya akan memudahkan untuk membuat video lah. So untuk motor ni guys, saya dah up spec daripada standard ke 5.3. So saya pakai blok 5.3 Espada. Kat sini korang boleh tengok. Okay, so jom kita mulakan kita punya review pada hari ini tentang kita punya motor. Bukan kita punya, tapi saya punya motor. Saya punya motor Demak EX90. Okay, jadi ini adalah version yang pertama, keluaran 2011. Kalau version yang kedua tu, dia keluar 2017 ke 16, saya tak ingat. Cara nak tengok tu version pertama atau kedua, yang pertama tu ni, dekat rim ni dia biasa je, ada warna silver kat sini. Tu untuk version 1, keluaran 2011. Kalau untuk version kedua pula, dia rim dia macam ni agak lebih kurang, tapi dia ada warna hitam kat sini dan ada line merah. Nanti saya tunjuk gambar. Itu adalah version yang kedua, V2. Ni V1. Kalau korang tak percaya ni Demak ni guys, saya tunjuk kat korang. Tu nampak tu, Demak Made in Malaysia. Kita tayang sikit guys. Exhaust Apido. So untuk motor Demak EX90, benda yang korang kena tahu adalah motor ni hanya ada 90cc guys. Okay, dekat sini guys, Demak EX90 90cc. Bukan macam EX5, EX5 ada 100cc. So motor ni dia ada 90cc saja, Demak EX90 ni. Tapi itu pun bukanlah betul-betul 90cc. Rasanya dalam 85cc atau 89, 88 macam tu. Rasanya 85 kot. Dan motor ni adalah motor 4 lejang, 4 stroke, bukan 2 stroke guys. Ini adalah motor 4 lejang bagi korang yang tidak tahu. Tetapi ramai yang tahu rasanya motor Demak ni. Lagi-lagi orang Sabah guys, sebab kebanyakan banyak orang Sabah yang pakai motor ni. Dan bagi korang yang tidak tahu, saya pun orang Sabah guys. Saya orang Sabah tapi saya duduk di sini, Selangor. Saya lahir di Selangor lah guys. Sudah 18 tahun duduk sini. Jadi saya terbiasa sudah bahasa Semenanjung. Tidak pekat sudah saya punya bahasa Sabah ni. Tapi itulah, saya cakap lah bahasa Semenanjung supaya semua orang boleh faham kan. And then motor ni ada 4 gear. Dia bukan 5 gear, bukan 6 gear. Dan tak ada clutch. Tak ada clutch tangan. Lepas tu untuk blok, dia ada satu silinder je. Lepas tu dekat head dia ada dua valve. Demak Made in Malaysia, mantap. Okay, untuk tank Demak EX90 ni pula, dia ada cuma 3.5 liter. Sama lah dengan EX5 pun. Okay guys, kita jauh sikit supaya korang nampak kan. Saya pun malas nak jalan-jalan, so saya duduk sini lah. Dan abaikan saya punya helmet dan bag kat situ guys. So untuk motor ni, motor Demak EX90 ni, dia boleh mendapat horsepower sebanyak 6.4 horsepower di RPM 8000 guys. So untuk dia punya torque pula, boleh mendapat 5.7 Nm torque di 7500. Tu dia punya torque lah. Untuk horsepower pula dapat 6.4 je guys. Boleh lah, sebab yalah 90cc kan, tak adanya horsepower besar-besar. Lepas tu berat untuk motor ni pula, total berat dia dalam 90kg je guys. Itu pun saya tengok dekat Google dan saya sampaikan dekat korang bagi korang yang tidak tahu kan. Lepas tu compression ratio bagi Demak EX90 ni pula guys, untuk standard adalah 9.0 nisbah 1. Okay lah, motor standard. Lepas tu bawa daily, so compression ratio tak payah tinggi-tinggi, kena rendah je. Kalau macam motor racing lain lah, 13, 13.5. So untuk brake depan dia menggunakan drum. And then belakang pun sama guys. Exhaust, korang jangan fikir exhaust ni exhaust standard. Ini dah tukar dah ni, Apido. Okay, lepas tu kelajuan bagi motor Demak EX90 ni, kalau standard, dia hanya boleh mencapai dalam 80km je guys. Yelah, korang expect apa? Motor 90cc mah tak adanya boleh mencapai 120 lebih kan. So kalau nak capai 100 tu, kena turun bukit lah. Turun bukit yang memang bukit yang apa ni, yang curam. Itu bolehlah dapat dalam 100km. Tapi itu pun kejap je, sebab turun bukit, bila jalan dah lurus, dah turun balik ke 80-70 lebih. Macam tu lah. So ya, ini untuk motor Demak EX90 kalau standard. Okay, jadi guys, tadi pun saya dah bagi tahu dekat awal video kan, yang sebenarnya motor ni saya dah modi.
daripada standard ke 5.3. So saya akan bagi tahu pula motor ni saya buat apa je yang saya buat dekat motor ni, apa je yang saya dah modi dengan overhaul sekali. Semua saya buat sendiri, saya belajar sendiri guys. Okay, so saya nak cerita dekat korang barang apa yang saya dah masuk dekat Demak EX90 ni. Okay, so seperti biasa blok tadi saya dah kata kan 5.3 kan. So saya gunakan brand Espada. Macam mana saya nak tunjuk kat korang ni, susah ni. Tak apalah, kalau saya ada gambar nanti saya tunjuklah kat korang. Okay, kita akan dekat sini lah guys, supaya korang boleh nampak. Nampak tak tu? Head bukan pakai Demak lagi. Lepas tu carburetor nampak tak? Rasanya tak nampak guys. Tak apalah, saya cerita dari sini lah. Nanti kalau ada gambar saya masukkan gambar. Okay, blok 5.3. Lepas tu saya kan overhaul engine kan. So saya tukar sekali bearing. Saya masuk bearing C3 full set. Dekat engine full bearing C3, tapi dekat crankshaft kiri kanan tu bearing standard, sebab saya beli crankshaft baru. Macam tu guys. Lepas tu untuk oil pump, dulu saya pernah masuk oil pump racing EX5 yang 28mm tu, jenama Arata tak silap. So bila saya pakai, bila saya masuk gear, dia ada bunyi guys. Bila dia ada bunyi, saya pun rasa macam pelik lah. Itu bunyi apalah tu. Sekali saya buka dekat kedai, saya tengok dekat autoclave saya, dia dah makan dah. Dia dah makan dekat oil pump tu. Sebab oil pump tu dia besar. Dia ni kan, dia besar. Dia tak macam standard. Kalau standard saiz 17, kalau racing punya saiz 28. So dia tinggi. Okay, kita pindah ke sini pula guys. Okay, kenapa saya cakap dia kena? Untuk Demak EX90 ni, dia tidak sama tau. Dia tak sama macam EX5 sangat. EX5 Dream ke high power ke. Dia luaran je nampak macam high power, tapi dekat dalam dia, sistem auto clutch dia sama macam Honda C70 guys. Macam ni, korang tengoklah ni. Ini perbezaan auto clutch C70 dan ini perbezaan auto clutch high power ataupun Dream ataupun Class 1. Macam ni, so tak sama. So bila saya pakai dia punya oil pump racing EX5 tu yang 28mm, dia macam belaga lah. Bila saya tekan gear, dia mestilah akan turunkan dia punya auto clutch kat sini. Dia turun, dia belaga dengan oil pump tu, oil pump yang tinggi tu. So dia belaga dan dia akan menghasilkan bunyi yang sangat tak bagus lah dan akan merosakkan engine. So saya punya auto clutch tu pun dia dah makan dah. Dekat belakang tu dia dah makan teruk dah. Terpaksa saya kena tukar baru guys. So saya tukar dekat kedai lah. Nasib dekat kedai Sungai Cua tu dia ada simpan lagi auto clutch untuk Demak. Memang original guys. Original-original pun mahal gak. So saya pun sekali lah, disebabkan tukar auto clutch baru, so saya masukkan spring clutch yang baru juga, yang racing. So dia tebal dan tinggi sikit. Tapi saya pun tak tahu guys, apa ni, auto clutch yang Demak ni dia sesuai pakai spring clutch racing apa. Sebab dekat kedai tu diorang yang buat, so saya tak nampak brand apa dan apa yang dia kacuk, dia guna spring apa. So saya pun tak tahu guys. So saya tak boleh lah nak cerita kat korang sebab saya pun tak tahu. Nantilah kita buka dan kita tengok itu yang macam mana punya. So dekat oil pump sekarang saya pakai oil pump EX5 yang standard, bukan yang racing. So boleh pakai lah. Okay, dekat head saya pakai EX5 high power punya guys. Sebab Demak EX90 ni dia menggunakan block, dia sama tau, block sama dengan high power. So Demak EX90 dengan high power dia sama block dia. Block besi, bukan block alloy. Tengok tu guys. Dia warna hitam kan, dia blok besi sama dengan high power. So saya pakai 5.3 ni, dia kena korek tau. Sebab blok standard dia adalah 47mm untuk Demak ni, Demak EX90. So bila masuk high power yang 5.3, dia jadi lubang besar lah. So kalau nak korek tu guys, wajib overhaul lah. Sebab yelah, motor ni pun dah lama. Motor ni dah lama, masa saya buka pun kotor gila guys. Kalau tak nak overhaul pun boleh kot. Tak overhaul tapi porting dekat rumah enjin tu, rasanya boleh je, tapi kena hati-hatilah. Tapi kalau saya nak selamat, better overhaul, buka semua, baru porting, baru korek rumah enjin tu. So bila dah pakai blok yang sama dengan high power ni, so kita pun wajib menggunakan head yang sama. Kena pakai high power juga, EX5 high power. Jangan pakai Dream guys, sebab dia tak sama cutting dia guys. And then untuk carburetor, saya pakai carburetor Wave 125 24mm. Lepas tu guys, dekat situ saya dah buka kotak angin. Saya pakai intake filter. Lepas tu cable throttle saya pakai Wave 125 punya juga. So kalau ada yang tertanya-tanya kan, kalau korang motor Demak standard, lepas tu head pun standard, lepas tu korang macam terfikirlah nak tukar cam racing EX5 yang high power punya ataupun Dream, sama je. So kalau korang berhasrat untuk nak tukar cam dekat head standard Demak EX90, so jawapan saya guys, tak boleh guys. Sebab cam untuk EX5 dengan Demak ni
dia tak sama. Maksud saya dia punya head tu tak sama. Dia punya lubang untuk masuk cam tu dia tak sama. Cutting dia tak sama, guys. Kalau korang tak percaya, korang cubalah sendiri. Korang buka, korang tengok. Lepas tu korang tengok dekat Shopee ke apa ke kan. Kalau nak tukar cam, tukarlah head sekali pakai high power. Lepas tu blok 47 lah, seketi korang lah. Atau nak pakai 53 ke, boleh juga. Tapi kena korek lah. Memang kena korek, guys. Tak tahulah kalau pakai brand lain tak perlu korek ke apa. Saya tak tahu, guys. Sebab saya baru cuba-cuba je. Saya main beli je blok apa yang ada kat Shopee. Macam Espada lah apa semua. Sebab saya merasakan Espada tu macam mantap kan. So saya beli. Dan tahu-tahu kena korek. Korek lah. Untuk exhaust pula, saya pakai exhaust Apido lubang kecil. Manifold rasanya dalam 25mm rasanya, atau 26. Dan untuk motor ni, spek 53 ni, sebenarnya tak disarankan sangat pakai exhaust Apido ni. Sebab manifold dia terlalu lawas. So bagi saya, better korang pakai exhaust standard Demak je. Sebab dulu masa saya pakai exhaust standard Demak ni, okey lah, top dia ada. Bila saya dah masuk Apido ni kan, top dia jadi lemau sikit. Dia boleh pergi tapi lambat. Kalau pakai yang standard punya, dia pergi tu memang nanti kan saya ikut macam CDT pula. Pergi. Kalau korang tak percaya, cuba guys. Saya sendiri dah merasa. So saya bagitahu lah dekat korang. Saya pakai Apido ni sebab macam takpelah, tak laju pun tak lajulah. Yang penting saya ni guys, jenis yang suka bawa santai guys. So saya suka bawa santai. Dan ada macam adalah pickup-pickup dia kan. Lepas tu exhaust kenalah sedap kan, supaya tak bosan bila jalan. Bila jalan-jalan. Tapi kalau nak kelajuan, boleh je pakai ni. Tapi banyak benda lah nak kena set. Saya pun pakai je lah. Lagipun saya dah terbeli kan. Pakai je lah. Boleh buat. So itu je lah kot. Lepas tu brake belakang punya ni kan, dia punya besi ni saya dah tukar yang ni punya bercorak warna-warni, bukan pakai yang standard lagi. Okay guys, so untuk sprocket pula, kalau sprocket standard Demak EX90, depan adalah 14, belakang adalah 36. Okay, tapi kalau sekarang ni pula saya dah tukar dah. Depan saya masuk 15, belakang saya masuk 30. Bagi saya kan, sebab saya berat sekarang. Berat saya 60. Kalau berat 60, better 15 depan, belakang 32, 33, macam tu lah. Sebab saya pun suka mengkaji kan, jadi saya cuba-cuba je lah turun sampai dari 36 sampai 30. So bagi saya, saiz yang sesuai dengan badan saya ni, berat saya 60. So better ambil yang depan 15, belakang 32 lah, atau 31 macam tu. Itu bagi saranan saya lah guys. So absorber masih standard. Semua ni masih standard, tak ada makeup sangat pun. Paling yang saya tukar ni lah guys, throttle king drag ni dengan side mirror kecil. Saya malas pakai side mirror besar-besar. Tapi sebenarnya saya tak nak tau pakai side mirror supaya nampak cantik kan kalau tak pakai side mirror. Tapi nanti kena tahan dengan kena tahan pula kan kalau tak ada side mirror. So pakailah side mirror, pakai yang kecil punya. Lagipun cantik pun tak adalah cantik sangat. Saya rasa pelik kot kalau pakai side mirror macam ni dekat Demak. Tapi tak apalah, motor saya kan, duit saya, so biar je lah. Lepas tu dia punya ni, apa ni, dia punya cover ni, saya tukar cover yang baru. Yang lama tu dah memang tak nampak. Sebab yang Demak dulu kan, cover dia kan warna biru kan. So bila warna biru dia macam, dia dah rosak lah. Korang tengok lah gambar ni. Itu yang lama. So saya tukar yang baru, yang clear. So barulah jelas guys bila tengah tengok top speed semua tu. Minyak tengah kalau saya pulas ke sini pun, minyak akan naik sampailah full guys. Baru je saya isi minyak tadi guys. Untuk lampu depan ni saya dah pakai yang LED punya. Semua barang ni saya beli kat Shopee guys. Saya pakai LED punya supaya nampak di tengah malam. Tapi tak adalah nampak sangat. Saya pun tak tahu guys, adakah disebabkan LED ni dia tak berapa bagus, ataupun wiring atau bateri, saya pun tak tahu. Nantilah saya check dekat kedai. Sebab saya ni tak adalah pandai sangat buat wiring. Kalau engine boleh lah untuk Demak ni. Okay lah guys, so saya rasa itu je yang saya nak share dekat korang pada hari ni. Tak banyak benda pun yang ada dekat motor saya sekarang. Okay, saya nak bagi tahu dekat korang, ni antara kita je tau. So untuk motor ni, saya nak buat projek baru tentang motor ni. Saya nak up spec lagi daripada 53 ke 5. Lepas tu, okay lah, saya bagi tahu, saya bagi clue kat korang. Untuk motor ni, saya nak convert ke class 1, ke 110. Korang mesti tahulah kalau 110 kan, blok dia pun mestilah 110 kan. Lepas tu okay, korang pun mesti tahu kan. Tapi tak apa, bagi korang yang masih tak tahu, nanti di next video nanti saya akan cerita. Dan
Ya, untuk channel ni memang saya akan buat khas untuk motor ni, untuk perjalanan membuat enjin motor ni, makeup motor ni semua. Okey, nanti saya buat video ni dan saya hantar dekat channel ni. Okey, dan jangan lupa guys, follow dan subscribe saya punya YouTube channel Brolix90. So, itu je guys video untuk hari ni. So, korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.